Kembali lagi di channel Sang Penemu. Sebelum lanjut ke pembahasan selanjutnya, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah dan aktifkan tombol loncengnya agar gak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Tanah airku tidak lupakan, kan terkenang. Sang penemu nama Indonesia. Indonesia adalah sebuah negara yang terletak antara benua Asia dan Australia, tepatnya antara 95 derajat sampai 141 derajat bujur timur dan 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Nah, siapakah nama penemu Indonesia? Dari kajian sejarah, nama Indonesia ditemukan oleh James Richardson Logan dan George Samuel Wilson Earl. Earl mengusulkan nama Indonesia dalam tulisannya Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia, volume 4 pada tahun 1850. Earl punya dua calon nama, yaitu Indonesia atau Melayunesia. Dia sendiri memilih nama Melayunesia karena nama ini sangat tepat untuk ras Melayu, sementara cakupan Indonesia terlalu luas. Tapi Logan punya pendapat berbeda. Ia lebih senang memakai nama Indonesia sebab nama itu lebih sinonim untuk India Island atau India Archipelago. Dalam perjalanannya, huruf U diganti jadi huruf O, sehingga menjadi Indonesia seperti sekarang ini. Kata Indonesia berasal dari bahasa Latin, yaitu Indo dan Nesio. Indo berasal dari kata Indus yang berarti Hindia. Nama ini diberikan oleh para penjajah asal Eropa generasi awal untuk daerah yang terbentang dari Persia dan Tiongkok. Indonesia dikenal pula dengan sebutan Nusantara. Kata Nusantara berasal dari bahasa Jawa kuno, yaitu Nusa yang berarti pulau dan Antara yang berarti hubungan. Jadi, Nusantara berarti rangkaian pulau-pulau. Seorang ilmuwan bernama Sebastian Adolf sendiri berjasa dalam memperkenalkan Indonesia ke seluruh dunia. Bukunya yang paling populer adalah Indonesian Order the Insulant des Malaysian Archipelas yang terbit sebanyak 5 buku dan buku The Pocup des Ostasien. Tahun 1928, Kongres Pemuda II di Jakarta menggunakan istilah Indonesia dalam hubungan dengan persatuan bangsa. Kongres Pemuda tersebut pada tanggal 28 Oktober 1928 menghasilkan Sumpah Pemuda yang di dalamnya tercantum nama Indonesia. Istilah Indonesia secara resmi digunakan sebagai nama negara kita pada tanggal 17 Agustus 1945 dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, itu tadi teman, sang penemu nama Indonesia. Jangan lupa ditonton terus ya video-video dari Sang Penemu. Sang Penemu, banyak ilmu. Dadah!
kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.